saya pedih kalau lihat ini. Ada menuntung. Wah ini benar. Itu bang dah. Angkar tuh. Dek, panas deh nih ya, harinya. Kasih tuang. Kasih tuang, enak, berang, tak, tuang. Oh, kah? Wah, apa sih? Wah. Dek, minta bang. Halo, 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 halo. Sabila pulang, hancur. Rokok di Indonesia mungkin mustahil bisa diberantas. Di mana-mana, bahkan setiap waktu, rokok selalu ada. Dari anak kecil. Para remaja. Hingga yang berumur. Bahkan sampai hewan pun ngerokok juga. Kalau sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Apakah salah Tuhan yang menciptakan nafsu untuk kita, atau salah pabrik? Atau salah sendiri yang menikmati rokok? Pabrik yang untung, kita yang buntung. Pabrik yang berjaya, kita yang sengsara. Kerusakan otak. Bau mulut.
pirang. Kanker paru-paru. Tulang rapuh atau osteoporosis. Rambut rontok. Impoten. Katarak. Kulit keriput. Penyakit jantung. Terus, bagaimana pendapat mereka tentang rokok? Iya. Merokok. Iya. Saya rokok pasif. Iya. Iya. Tidak. Tidak. Tidak, saya tidak merokok. Tidak. Saya tidak merokok. Enggak. Enggak sih. Tidak. Enggak. Bisa dibilang begitu. Sebenarnya saya tidak merokok. Iya. Tidak ya. Oh, tidak. Bagus aja selama itu bijak untuk ini ya. Keren. Tidak bagus lah. Menurut saya sih itu tidak baik. Menambah penyakit. Tidak bagus. Sebenarnya rokok ini tidak bagus untuk kesehatan. Menyanyiakan uang kita, lalu kesehatan kita. Membuang uang mereka untuk sesuatu yang membunuh mereka sendiri. Bahayakan bagi kelangsungan hidup. Ngerokok tuh mengganggu kesehatan. Ngabisin duit ya, soalnya kayak ngebakar uang kan beli cuma buat dihisap kayak gitu, kenyang enggak. Itu tidak sehat. Habisin duit. Perokoknya itu sebenarnya baik. Pendapat Anda tentang laki-laki yang merokok gimana? Kerandak. Oh, kerandak. Yang pasti bikin polusi udara. Orang yang merokok itu kotor. Enggak peduli kesehatannya. Sangat payah. Tidak suka laki-laki yang merokok. Pandangan saya tentang laki yang merokok tidak keren, soalnya saya tidak suka laki yang merokok. Tidak sehat. Dah, terima kasih. Nah, pesan-pesan ya kalau bisa berarti bagus, kalau tidak seorang bisa mengurangi lah. Pertama ya, kalau memang merokok juga ya, jangan di lingkungan orang banyak gitu. Kalau sangat terganggu, merasakan secara pribadi merasakan ya. Kalau merokok sebaiknya jangan di tempat umum ya, mengganggu sekali asapnya. Merokok membunuhmu. Nah, pesannya kalau bisa merokoknya dikurangi ya, merokoknya dikurangi, kalau bisa di stop aja lah. Merokok itu ya, kalau pendapat saya, kalau saya dulu sebagai perokok itu sangat berbahaya sih, sebaiknya dihentikan karena itu akan merusak kesehatan. Berhentilah sebelum merokok membunuh Anda.
Ya, Mas, apakah Anda ini termasuk orang yang perokok? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Buat Anda sih, apa enaknya merokok, Pak? Nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya. Tapi kenapa Anda menjadi perokok? Karena saya benci asap rokok. Benci asap rokok. Kemudian kalau misalkan Anda benci asap rokok, kenapa Anda merokok, Pak? Biar rokok habis. Nanti kan saya bakar, jadi rokoknya habis. Bagus. Karena kalau misalkan bakar gudangnya dihukum, Pak, ya? Jadi bakar rokoknya aja. Bakar rokoknya aja. Menurut Anda, kalau misalkan Anda melihat teman-teman yang merokok, apa tanggapan Anda, Pak? Saya minta. Minta? Minta dong. Kenapa Anda minta, Pak? Saya nggak punya rokok. Begitu, Pak. Kalau misalkan tanggapan Anda buat orang yang tidak merokok, Pak? Saya kasih rokok. Siapa tuh jadi perokok? Oh iya, iya. Berarti menghasut, Pak, ya? Iya, seperti itu. Terima kasih, Pak, ya. Iya.